إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تكملي kepada tazkirah kita pada malam ini melalui kitab Astika Hadis muka surat 180. Alhamdulillah kita telah berbincang panjang daripada kitab kita ini berhubung dengan ikhlas. Ikhlas melalui penjelasan ataupun keterangan daripada ayat 255 surah Al-Baqarah dulu. Di mana menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan yang kita telah sebut dulu, ada 10 yang disebut di sini. Dialah tu saja Tuhan sebenarnya yang berhak disembah dan dipatuhi. Dialah sahaja yang hidup secara mutlak, terlepas daripada pengertian hidup yang dipahami oleh manusia. Hidup yang dipahami manusia itu hidup yang lepas itu mati. Maknanya lawan hidup itu mati. Yang ketiga, dialah sahaja yang kekal selama-lamanya, mentadbirkan sekalian makhluknya serta memberikannya segala yang perlukan untuk kepentingan hidup masing-masing. Yang keempat, maha suci ia Allah SWT daripada letih, lesu atau lalai atau mengantuk ataupun tidur. Yang kelima, menguasai segala yang ada di langit dan di bumi dengan penguasaan mutlak, dengan meliputi, tidak ada yang terahsia baginya. Yang keenam, bebas melakukan segala yang dikehendakinya. Tidak ada siapa pun yang boleh mempersoalkan hukumnya atau yang dapat menolak keputusannya atau yang berani mengubah apa-apa yang telah ditentukan dan yang dikehendakinya, sama ada dengan meminta syafaat ataupun pertolongan atau mengemukakan rayuan kecuali setelah ia dan diizinkan. Maka pada ketika itu ia tunduk mematuhi dan memohon syafaat dalam lingkungan yang dibenarkan sesuai dengan keadaannya. Dan yang ketujuh, maha mengetahui akan segala keadaan sekalian makhluknya, meliputi segala apa jua, segala yang sedang berlaku atau yang akan berlaku. Sebaliknya mereka sendiri tidak mengetahui sesuatu pun daripada apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali apa yang dikehendaki mereka itu mengetahuinya. Yang kelapan, dialah sahaja pemerintah agung, kebesarannya dan ilmunya meliputi langit dan bumi. Yang kesembilan, dialah sahaja yang mempunyai sepenuh-penuh kekuasaan. Tiadalah menjadi keberatan atau kesukaran kepadanya menjaga dan memelihara alam langit dan bumi dan segala yang ada pada kedua alam itu. Dan yang sepuluh, dialah jua yang maha tinggi besaran dan kemuliaannya. Tidak ada yang mengatasinya dan dialah jua segala yang maha besar kekuasaannya yang tidak ada tandingannya ataupun bandingannya. Ayat suci ini, saya ulang, sebagaimana ia menerangkan sifat-sifat Tuhan Maha Pencipta, ia juga memandu manusia supaya janganlah
menuju akal, menunjukkan amal ibadatnya melainkan kepada Allah. Oleh Allah Ta'ala mengerjakannya dari segala amal kebajikan, demikian juga hendaklah manusia hati kecilnya itu dan keseluruhan hidupnya terikat kukuh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mentadbirkan urusan hidupnya dan urusan segala apa jua yang ada di sekelilingnya, dan hendaklah ia sentiasa memohon kepada Allah apa jua yang mendatangkan kebaikan kepadanya dan yang menyebabkan dia mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu peringatannya sebagai ringkasan daripada situ dulu. Dan bahawa manusia tidak mempunyai hak milik yang asal dalam sesuatu jua pun, tetapi dapat disabitkan baginya hak milik yang terbit dari pemberian Allah, pemilik yang asal. Jadi maknanya kita daripada sini sebagai satu sekali lagi motivasi untuk kita bersama, ya, beringat mengikhlaskan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan seseorang itu menguasainya sebagai wakil daripada apa-apa yang dimilikkan oleh Allah kepada kita. Dengan yang demikian, wajiblah atas orang yang mematuhi, atas orang itu mematuhi dan memenuhi dengan sepenuhnya syarat-syarat pemilik yang asal Allah Ta'ala, yakni syarat-syarat yang ditentukan oleh pemilik asal, iaitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadikannya wakil menguasai pemberian itu. Jika tidak, maka akan menjadilah apa yang dilakukannya mengenai urusan hak milik yang diberikan itu tidak sah. Tidak sah, pemilik secara tidak sah kerana tidak menunaikan hak-hak yang ditentukan oleh Allah seperti zakat umpamanya. Dan ia akan menerima balasan yang sepadan dengan kesalahannya. Demikian jugalah, demikian juga hendaklah meninggalkan apa yang ditegah, dan janganlah ia mencuaikan semuanya itu dengan hanya menumpukan harapannya untuk mendapat syafaat pertolongan, sedang syafaat itu tidak akan diperolehi melainkan setelah diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesiapa yang dikehendakinya dan diredainya. Jadi maknanya sekali lagi lah kita bersama-sama mendapat motivasi, peringatan, tazkirah daripada apa yang kita baca ni, mudah-mudahan menyuntik pada kita bertambah kuat iman kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap-tiap seorang juga hendaklah sentiasa waspada dan tetap sedar sehingga ia tidak lalai daripada mengira dan mengawasi segala gerak-gerinya. Kita selalu muhasabah gerak kerja kita, ya. Ikut menyerti mana-mana berlaku kesilapan ataupun kekurangan, dapat kita tambahi dengan menambahkan amal dengan sunat, tampung dengan sunat-sunat dan seumpamanya, dan bertaubat kepada Allah SWT. Janganlah ia melakukan sesuatu perbuatan ataupun menuturkan sesuatu perkataan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui segala-galanya. Kita juga kena jagalah mulut lidah kita supaya kita tidak menuturkan apa-apa yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga seseorang itu tidak harus bercakap besar dan bermegah-megah dengan ilmu pengetahuan yang dikurniakan Allah kepadanya, tetapi wajiblah ia bersyukur kepada Allah Ta'ala dan memujinya sambil berdoa semoga Allah Ta'ala menambahkan lagi ilmu yang diberikan kepadanya itu. Jadi mana apa yang diberikan oleh Allah itu sebenarnya milik Allah, dan kita bersyukurlah apa yang telah diberikan kepada kita. Banyak ilmu Allah Ta'ala bagi kepada kita, walaupun banyak kira sedikitlah pada kita, daripada kita nak mengenal makan minum kita halal haramnya, ibu bapa kita buruk baik dan sebagainya, itu semuanya ilmu.
yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Di samping dicampak kepada kita keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita dapat memelihara. Yang kita ambil hanyalah yang diizin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang dihalalkan kita kepadanya untuk kita miliki atau kita menggunakannya atau kita makannya. Dan kita menolak serta memelihara sungguh-sungguh kaki tangan kita, mulut lidah kita daripada mengicapi atau mencapai benda-benda yang syubhat, yang boleh membawa kepada haram. Yang itu semuanya adalah dengan izin Allah, dengan kita bersungguh-sungguh mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kita juga diajar untuk mohon dapat hidayah setiap kali kita, setiap rakaat kita mohon pada Allah Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, tidak pernah jemu. Kerana sesungguhnya hanyalah Allah sahajalah yang memiliki segala-galanya, memberi petunjuk jalan yang betul, jalan yang benar kepada kita. Kerana sepanjang hidup kita berhadapan dengan berbagai-bagai cabaran dan halangan serta rintangan. Sebab itu kita mohon pada Allah Ta'ala petunjuk, terus memberi petunjuk kepada kita untuk terus ikut jalan yang lurus. Kita melihat di hadapan kita banyak di sana berapa ramai daripada kawan-kawan kita yang tersasul, yang tersasul, tersimpang jalan. Dan kadang-kadang kita melihat mereka tidak sempat balik ke pangkal jalan dan dijemput oleh Allah Ta'ala pergi dalam keadaan yang begitu. Jadi ini semuanya kitalah yang sama-sama bersungguh-sungguh mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini berlaku tambah-tambah zaman mutakhir ini, banyak perkara-perkara, serangan-serangan yang membawa kadang-kadang pemikiran kita bertukar daripada yang baik kepada yang tidak baik. Ini adalah cabaran akhir zamannya. Tiap-tiap seorang juga hendaklah sentiasa mengingati ketinggian martabat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kebesaran kekuasaannya, supaya merasa hebat dan gerun, gemetar, dan supaya ia takut untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan cuai menjalankan tanggungjawabnya. Tuan-tuan, kita memang sudah diberi Allah Ta'ala tanggungjawab, tanggungjawab diri kita pada diri kita, tanggungjawab diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tanggungjawab diri kita pada keluarga kita, dan tanggungjawab yang dipertanggungjawabkan kepada kita untuk orang lain dan masyarakat dan sebagainya, jiran dan sebagainya. Jadi banyak. Jadi kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan tanggungjawab yang dipertanggungjawabkan kepada kita itu dapat kita uruskan dengan sebaik-baiknya dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betapa tidak, sedang manusia walau setakat mana tinggi darjatnya dan kebesarannya, maka ia tidak sekali-kali terlepas dari sifatnya sebagai hamba Allah yang maha tinggi dan maha besar. Kita kena ingat ya, kita diberi Allah Ta'ala dalam peringkat ini umpamanya dapat tingkat, dapat pangkat dan sebagainya. Jangan lupa sehingga kita berani membuat sesuatu patwa, sesuatu pandangan yang sesungguhnya berlainan daripada pandangan yang sebenarnya oleh para ulama. Jadi ini suatu kesilapan yang amat besar, yang kita rasa satu kesalahan, perlu balik ke pangkal jalan. Ya, jadi ini kita mungkin dianya tidak terasa silap kerana dia sudah mempunyai kuasa, ada besaran, ada kuasa pada ketika itu. Jadi apalah sangat mufti-mufti memberi teguran, semuanya itu di bawah, dia membelakangkan segala teguran itu. Inilah yang kita amat takut bila kita beroleh kedudukannya, kita lupa di mana kita dan siapa kita. Kita kena ingat bahawa kita tetap hamba Allah, kena patuh pada perintah Allah. Allah sahajalah yang maha berkuasa. Di antara ayat-ayat suci yang mengenai keesaan Allah pula ialah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku yang aku serukan kamu menyembahnya itu ialah Allah yang Maha Esa. Kena ingat begitu sahaja.
Nabi Muhammad sendiri diperingatkan oleh Allah, wahai Muhammad, suruh kami Muhammad, kata Tuhanku, aku serukan kamu menyembahnya menyembahnya itu ialah Allah yang Maha Esa. Jadi maknanya sampai begitu sekali. Jadi bila kita ingat begitu, makna siapalah kita, ya, kita ni cukup jauh. Sebab itu kita sungguh-sungguh mohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sembahyang lima waktu sehari semalam itulah yang menjadikan kita, berapa kali kita sebut ihdinas siratal mustaqim, itu di antara satu cara ataupun jalan untuk mengekalkan kita dalam petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menjadikan tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Allahus Samad. Allah lah tempat tumpu segala hajat. Qul huwallahu ahad. Katalah oleh wahai Muhammad, Allah itu Maha Esa. Allahus Samad. Allah itu tempat tumpu segala hajat. Jadi apapun kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon perlindungan daripada segala perkara yang tidak baik. Mohon pertunjuk jalan yang baik dan mohon melindung dengan Allah SWT daripada perkara yang tidak baik. Ia tiada beranak dan ia pula tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Ini ialah terjemahan daripada ayat surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga ayat 4. Surah Al-Ikhlas ini yang juga dinamakan surah At-Tauhid. Ha, surah Ikhlas ini juga dinamakan surah At-Tauhid. Tuan-tuan semua tahu, ya? Kita semua tahu, ya? Tapi kita ulanglah baca. Ha, surah ini dipanggil surah Ikhlas. Ikhlas. Ma fil qalbi, ma maknanya siwa. Dalam hati kita ni tidak ada yang lain melainkan Allah, ya. Melainkan Allah. Khuluwal qalbi amma siwallah. Bersih ataupun kosong hati kita daripada yang lain, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan Allah. Jadi setiap yang kita buat sampai kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah. Kita mari ke masjid juga kerana Allah. Jadi mudah-mudahan itulah yang menjadi kita panggil tumpuan kita, tumpuan kita. Ini juga dinamakan surah Tauhid, yang menetapkan dengan tegas tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenarnya. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Nah, lima kalimah tauhid yang menetapkan tauhid dengan tegas tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang kita faham, ya. Dan kekayaannya yang sehabis-habis lengkap sempurna, tidak ada yang lain daripadanya, melainkan Allah Maha Kaya daripada tiap-tiap sesuatu yang lain. Bahkan tiap-tiap yang lain itu berkehendak kepadanya. Istighna'ul ilah akuli masiwah wa tiqaru kullu ma'adahu ilaih. Terkaya Allah SWT daripada segala sesuatu yang lain dan berhajat oleh tiap-tiap sesuatu yang lain kepadanya. Itu kita panggil sifat istighna Allah SWT. Terkaya Allah SWT. Dengan sabitnya keesaan yang sebenarnya bagi Allah Ta'ala, maka nyatalah bahawa wujud zatnya zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, bersih suci daripada susun yang membawa kepada berjisim atau berpihak sama sekali tidak, ya. Allah Ta'ala itu maha suci, dia tidak berjisim. Bila tidak berjisim itu maknanya dengan sendirinya tidak berpihak, tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak ke atas dan tidak ke bawah. Allah Subhanahu Wa Taala yang wujud itu ialah maha suci daripada menyerupai segala yang baru. Adapun segala yang baru ada pihak, ya, ada kiri dan kanan, ada serupa, ada mumasalah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan atau berlainan Allah SWT daripada segala yang baru.
Selain daripada Allah itu, semuanya baharu belaka. Zatnya bersih, suci daripada tersusun yang membawa kepada berjisim atau berpihak, dan membawa kepada dipersekutukan pada kepada keistimewaan yang hakikat pun yang hakiki. Zatnya yang membuktikan sifat-sifat ketuhanannya seperti wajib bersifat wujud, dan ilmu yang meliputi juga kebijaksanaan yang sempurna serta kudrat, yakni kuasa yang menguasai seluruh makhluknya. Kita wajib beriman sungguh-sungguh, ini wajib percaya sungguh-sungguh dengan dalil-dalil yang sedia ada di hadapan kita, baharu sekalian alam ini, di mana dengan kebijaksanaan Allah mengaturkan alam ini. Kita melihat langit, kita melihat bulan, bintang, matahari dan seumpamanya, menunjukkan dalil kebenaran kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian jugalah dengan sabitnya kekayaan Allah yang sehabis-habis lengkap, sempurna sekalian makhluknya untuk memohon apa sahaja yang mereka perlukan. Dengan kita mengimani ataupun beriman ke segala kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada tolok bandingnya, itulah menjadikan kita mampu untuk memohon, ya, dengan penuh keikhlasan hati kita kepada Allah sahajalah yang akan memberi ataupun yang akan menerima segala permohonan kita. Kita berdoa setiap kali kita sembahyang, kita berdoa apa saja yang kita hajat, kita tumpukan pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dialah sebenarnya yang memberi dan menerima segala hajat ataupun yang menunaikan segala hajat mereka di dunia dan di akhirat, menunaikan hajat mereka yang di manusia sama ada di dunia dan di akhirat. Dengan sabitnya kedua-dua sifat itu, keasaan dan kekayaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala, maka ternapilah dan tidaklah ada sebarang celah bagi sesiapa pun untuk mengatakannya beristri ataupun beranak pinak, ataupun menyamakannya ataupun membandingkannya ataupun mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua pun. Jadi sahlah pada ketika itu dengan kebenaran yang kita capai, yang kita fahami, menampakkan kepada kita ketulusan hati kita kepada Allah SWT yang Maha Esa. Dari situlah menggerakkan kita memohon pada Allah pada segala hajat kita. Surah Ikhlas ini menetapkan dan menegaskan keesaan wujud Allah Ta'ala, keesaan ketuhanannya dan keesaan kuasa memberi. Jelasnya surah Al-Ikhlas ini menegaskan bahawa tidak ada wujud yang hakiki atau yang wujudnya memang hakikat zatnya, melainkan wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak, dan bahawa tidak ada yang memperkenankan doa permohonan orang-orang yang memohon, orang-orang yang berdoa, dan tidak ada sebarang kekuatan, tenaga ataupun kekayaan melainkan Allah jualah yang menjadikan puncanya. Jadi itulah pegangan kita. Kesimpulannya, Allah Ta'ala Maha Esa pada ketuhanannya, dan Allah Ta'ala sahajalah yang menjadi tumpuan untuk memohon sebarang hajat. Tiada sesuatu pun yang menyamainya, dan tidak pula ia menyamai sesuatu yang lain. Dalam pada itu, Allah Azza wa Jalla amat dekat pengetahuannya kepada tiap-tiap makhluk, dan tiap-tiap makhluk yang wujud itu adalah mendapat wujudnya dan seluruhnya, seluruh keadaannya daripada wujud Allah Subhanahu wa Taala yang Maha Esa lagi Maha Kaya. Surah Al-Ikhlas ini
juga sebagaimana yang menetapkan dan menegaskan hakikat yang demikian, ia juga menyedarkan hati nurani manusia tentang akidah tauhid yang sebersih-bersihnya dari sebarang syirik, supaya manusia menjadikannya asas bagi amal ibadatnya dan tingkah lakunya di sepanjang hidupnya. Maka dengan itu manusia tidak akan menyembah melainkan Allah Azza wa Jalla, dan tidak akan mewujudkan permohonannya dalam masa senang dan susahnya melainkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini sesungguhnya memberi motivasi kepada kita supaya kita sentiasa ingat, sentiasa kita tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Ikhlas ini juga sebagaimana ia menetapkan dan menegaskan hakikat yang demikian, yang juga menyedarkan hati nurani manusia tentang akidah tauhid yang sebersih-bersihnya daripada sebarang syirik, supaya manusia menjadikannya asas bagi amal ibadatnya dan tingkah lakunya di sepanjang hidupnya. Maka dengan itu manusia tidak senang dan susah melainkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tingkah lakunya di sepanjang hidupnya, maka dengan itu manusia tidak akan menyembah melainkan Allah Azza wa Jalla, dan tidak akan menunjukkan permohonannya dalam masa senang dan susahnya melainkan kepada Allah Ta'ala. Dan di antara ayat-ayat yang menjelaskan sifat-sifat kesempurnaan Tuhan ialah akhir ayat 164 surah An-Nisa, iaitu yang menyatakan bahawa Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa alaihi salam, kata-kata yang ia sendiri memperdengarkannya. Dan lagi akhir ayat 11 surah Asy-Syura yang menerangkan bahawa tidak ada sesuatu pun yang menyerupai ataupun yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pada zatnya yang maha suci mahupun pada sifatnya yang maha sempurna, juga pada kekayaan, pada kegiatan sifat-sifat itu, dan bahawa Allah Azza wa Jalla amat mendengar lagi amat melihat. Maka dengan maksud dua potongan ayat itu, wajiblah diiktikadkan bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan keadaannya. Satu, berkata-kata, menyuruh, melarang, menjanjikan pahala dan seksa, serta menceritakan kisah-kisah pengajaran. Dan yang kedua, mendengar, yakni tidak tersembunyi kepada pendengarannya suatu, walaupun seberapa sulit pun, yakni. Jadi kita hendaklah kita sama-sama memahami serta beriktikadkan bahawa Allah SWT itu berkata-kata. Daripada ayat, daripada Quran, ayat-ayat Quran itu disebut kalamullah. Al-Quranul Karim itu kalamullah, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada kalam Allah SWT yang dapat kita baca itu, yang melahirkan kata-kata, memahami suruh segala suruhannya, dan memahami segala larangan, memahami segala janji-janjinya, pahala dan dosa, pahala dan dosa, seksa dan sebagainya, menceritakan kisah-kisah dan pengajaran dalam sepanjang ayat yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran Karim itu, untuk memberi kepada kita kefahaman
dan keyakinan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita dapat mendengar kan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dapat kita mendengar akan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membawa kepada kita bertambah yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kita mendengar, kita membaca ayat itu dan kita meyakini Allah SWT itu Maha Pemurah. Kita manusia ni Allah Ta'ala sifatnya pemurah dengan semua manusia. Walaupun manusia itu tidak menyembahnya, Allah Ta'ala beri padanya rezeki. Tapi kepada manusia-manusia yang beriman pada Allah SWT, Allah Ta'ala beri pada mereka itu rezeki dan Allah Ta'ala beri pada mereka itu pahala. Dalam keadaan mereka itu mencari rezeki daripada Allah SWT, Allah Ta'ala beri pahala di atas rezeki yang diperolehi. Ya? Kemudian dia memanjangkan pula apa pemberian Allah itu kepada orang lain. Jadi di situ dululah bertambah banyak keberkatan dan bertambah pula amal kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mendengar tidak bersembunyi kepada pendengaran Allah SWT ya. Sesuatu walaupun sesulit manapun, maknanya tidak dapat dilindungi ataupun tidak dapat sembunyikan daripada pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala walaupun sesulit mana, maknanya kita dapat memahasakan bahawa kita tidak boleh menipu, kita tidak boleh menipu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh sembunyi kerana tidak ada apa pun yang rahsia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kita berbuat ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sembahyang, sungguhnya kita sembahyang. Kita sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh-sungguh kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melihat, Allah Ta'ala mendengar apa yang kita kata, Allah Ta'ala melihat apa yang kita buat. Jadi sungguh-sungguh dengan keyakinan. Jadi dengan itulah keyakinan itu menjadikan sembahyang kita itu ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihat tidak terlindung kepadanya, tidak terlindung kepada penglihatannya sebarang perkara sekalipun halus dan tertutup, tidak ada. Walaupun tumfi burujin musyayyadah, walaupun benda tu di bawah tujuh petala bumi, tapi Allah Ta'ala melihat. Allah Ta'ala melihat, tidak ada yang dapat melindungi daripada pengetahuan, daripada penglihatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Tidak ada halangan. Jadi daripada situlah lagi sekali menjadi pengajaran kepada kita bahawa apa yang kita buat tidak dapat kita lindungi daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi menjadikan kita terus ikhlas hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Taala mengetahui dan tepat lihat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ialah hati kita. Sebab itulah Rasulullah sebut Allah inna fil jasadi mudah wa iza salahat salah jasadu kulluh wa iza fasadat fasadat jasadu kulluh Allah wahiyal qalbu. Ketahuilah olehmu bahawa di dalam tubuh badan kamu itu ada sekutu darah. Bila baik darah itu, akan baiklah seluruh anggota. Bila kotor darah itu, kotorlah seluruh anggota. Itulah yang dikatakan hati. Hati itu berbolak-balik. Jadi kita selalu berdoa pada Allah SWT, Rabbi sabit qalbi ala dinika wa ala ta'ati. Wahai Tuhanku, tetapkanlah hati aku berbuat taat padamu dan di atas agamamu yang sebenar. Jadi kerana apa? Kerana di sana tempat lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu kena ikhlas. Yang keempat, menyalahi segala rupa bentuk, segala corak, warna dan segala cara dan segala gaya yang didapati oleh panca indera atau yang difikir oleh akal, juga berkeadaan tidak diliputi oleh masa
ataupun tempat Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala amma yasifun. Kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak terlindung, terbatas berapa pun sedikit daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ma yakhturu bibalika fallahu, tidak dapat disembunyikan apa sahaja yang terlintas di dalam hati kita. Ma yakhturu bibalika, tidak dapat disembunyikan apa sahaja yang terlintas di dalam hati kita. Jadi semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itu kita perlu sentiasa beringat, berhati-hati dalam segala tindakan kita. Sampailah hati kita, kerana Allah sentiasa melihat gerak-geri hati kita. Dari sini kita sekali lagi beringat semula bahawa kita mengikhlaskan hati pada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita sentiasa meletakkan segala kerja buat kita ini semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Memang banyak halangan dan rintangan yang datang menembusi, datang mencelarukan ataupun yang mengacah kita panggil ketetapan hati kita ni selalu. Jadi sebab itu kita kena berdoa lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana hati kita ni sentiasa berbolak-balik. Masumiyal qalbu illa li taqallu, masumiyal insan illa li nasi. Tidak namakan dia tu hati, yakni qalbu, melainkan kerana sentiasa dia berbolak-balik. Sekejap begitu, sekejap begini, sekejap seronok, sekejap tidak seronok, sekejap suka, sekejap tidak suka, sekejap rajin, sekejap malas. Jadi sebab itu kita mohon Allah Ta'ala tetapkan hati kita. Ma sumiyal qalbu illa liyataqallab wa man insan illa linasih. Dan tidak dinamakan manusia itu melainkan ia lupa. Kita ni selalu lupa. Kita selalu lupa, sebab itu kita sentiasa kena ingat pada Allah SWT yang tidak pernah lupa. Mudah-mudahan kita terpelihara daripada segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Pasal kedua, membersihkan tauhid daripada sebarang syirik. Islam sebagaimana yang telah dijelaskan adalah agama tauhid, yakni agama yang berasaskan iman kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa. Maka ukuran sempurna atau tidaknya Islam seseorang itu adalah bergantung kepada kesempurnaan tauhidnya. Kita masuk pasal yang kedua, iaitulah membersihkan tauhid kita, yakni akidah kita, daripada sebarang syirik. Dah banyak kita bercakap berhubung dengan ini, termasuklah dalam perkara membincangkan ikhlas itu sendiri ialah untuk menolakkan sebarang bentuk syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita masuk melihat bahawa diterangkan Islam itu sebagaimana yang telah dijelaskan, sebenarnya seperti mana yang kita faham, adalah agama tauhid. Yakni agama tauhid. Tadi pun kita sebut tadi tauhidnya, iaitulah asy-syai'u wahid. Kerjanya dalam Islam kita ni ialah mengasakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mengasakan Allah Subhanahu Wa Taala ini satu perkara yang amat besar. Sukar, sama ada dalam perkataan, dalam perbuatan ataupun dalam perbuatan hati. Nak ditetapkan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala itu, kita sebut Allahu Akbar, supaya tidak berlaku di sana sebarang ada yang lain yang akbar. Kadangkala kita ini ada kelemahan bila takbir, kita kata Allahu Akbar,
Allah yang maha besar, Allah yang maha besar itu. Tapi ada lagi sebelah itu, kita rasa ada yang lain yang besar. Ini menjadikan kadangkala kita tidak sedar. Kita tidak sedar bahawa bila kita sebut Allahu Akbar itu ialah peraturan Allah SWT maha besar. Undang-undang Allah Ta'ala maha besar. Ya, undang-undang Allah Ta'ala maha besar. Jadi kita kena dahulukan peraturan Allah SWT dikedepankan. Ha, jadi sebab itu kita berusaha dan kita kena berjuang untuk meletakkan perintah Allah itu dapat dilaksanakan. Perintah Allah yang ini undang-undang Allah itu dapat dilaksanakan, dapat digunapakai pada keseluruhan secara menyeluruh. Udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatasy-syaitan. Masuklah olehmu ke dalam Islam itu secara menyeluruh. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Ya, buat separuh, tinggal separuh. Sampai Allah Ta'ala pernah bertanya kepada orang-orang Yahudi dalam Al-Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman dengan sebahagian dengan kitab dan kamu tidak beriman dengan sebahagian yang lain? Kamu beriman dengan sembahyang, kamu beriman dengan berpuasa, kamu beriman dengan haji, kamu beriman dengan ibadat haji sehingga bersusah payah. Tapi bila ada wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah ra'aital munafiqina yasudduna anka sujuda. Bila ada orang memanggil, mengajak, marilah kita kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika itu wahai Muhammad kamu melihat ra'aital munafiqina, kamu melihat orang-orang munafik yasudduna anka sujuda, bangun untuk menentang kamu dengan berbagai-bagai bentuk penentangan. Itu berlaku ya. Jadi kadang-kadang tidak disedari itu satu penentangan. Dia sebut Allahu Akbar, dalam masa yang sama dia menentang perintah Allah Subhanahu Wataala. Ada orang berusaha sungguh-sungguh nak mengajak kita kembali untuk bersama-sama kita mendaulatkan agama Allah Subhanahu Wataala secara menyeluruh. Tapi ada manusia Islam juga yang bangkit menentang dengan berbagai-bagai bentuk penentangan, dengan berbagai-bagai alasan. Ini berlaku dalam dunia. Jadi sebab itu kita menyedari, itulah tauhid kita. Kalau tidak sampai ke situ, tidak ada perjuangan kita. Kita rasa selesai bila kita pergi mengajarkan ibadah haji, kita rasa habis dah rukun Islam yang kelima kita dah buat selesai. Sedangkan perjuangan ini tidak selesai selagi tidak terlaksananya hukum Allah SWT itu secara menyeluruh di bumi Allah SWT. Maka kita ini adalah khalifahnya, kita ini pekerjanya, petugas. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku jadikan kamu di bumi ini khalifah. Khalifah itu ialah maksudnya hamba, pengurus pada kerajaan Allah SWT. Allah Ta'ala telah letakkan hukum, Allah Ta'ala telah bimbing kita melalui Rasul kita alaihissalatu wassalam. Jadi kita kena berusaha untuk memerdekakan semula Islam itu supaya dapat dilaksanakan secara tutup, secara menyeluruh, tidak dikutak-katikkan. Jadi supaya benda-benda ini memang bukan senang. Bila kita faham, kita kena terpaksa berusaha sedaya yang kita mampu, ya, menjadi kewajipan setiap kita untuk menegakkan ataupun mendaulatkan undang-undang ataupun agama Allah itu di bumi Allah yang maha luas ini, ya. Jadi itulah di antara lain yang saya dapat sampaikan pada tuan-tuan pada malam ini. Mudah-mudahan sikit sebanyak kita dapat menyuntik akidah kita supaya kita tetap kuat dan berani menghadapi segala cabaran, insyaAllah. Aqulu qawla hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil fasiqin fansurna 'alal qaumil munafiqin ya mujibas sa'ilin wa sallallahu 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.